السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله العلي الاعلى الذي خلق فسوى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطايا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعل دينه مستعليا لا مستعلى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد النبي الأمي الذي علمه شديد القوى. وعلى آله وصحبه الذين ننال المرتبة العليا والمجد والمنزلة القسوة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahu adzim Jamaah Masjid Salman rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama tahun 2021. Pada kesempatan ini khatib ingin membuat satu khutbah yang berupa kumpulan perenungan yang bisa kita ambil manfaatnya selama kita melalui tahun 2020 yang bisa jadi akan berlanjut pada tahun 2021. Jamaah Masjid Salman Rahimahkumullah Islam Sejak awal, dan memang demikianlah hakikatnya, merupakan agama yang maksimalis, yang mengajarkan pengikutnya tentang totalitas, agama yang menjadi pedoman hidup yang lengkap, demi terwujudnya kesejahteraan alam semesta. Jadi dengan kejadian-kejadian tahun 2020 berupa pandemi yang bisa jadi masih berlanjut kepada kita semua pada tahun 2021. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi ini adalah tentang kesadaran semesta. Karena kita bisa membagi kesadaran itu menjadi tiga level. Kesadaran hanya terfokus pada diri sendiri. Ketika diri sendiri senang, tidak peduli, yang lainnya susah, itu adalah kesadaran paling rendah. Orang yang egois, kesadaran nomor dua. Atau level kedua yang lebih tinggi dari kesadaran level satu tadi adalah kesadaran tentang di mana seseorang tersebut mengikatkan diri pada golongan, pada tempat kerja, pada partai, pada bangsa. Jadi, ketika golongannya sendiri diuntungkan tidak lagi peduli golongan yang lainnya dirugikan yang penting adalah golongannya sendiri yang penting adalah rumahnya sendiri yang penting adalah keluarganya sendiri orang dengan level 2 ini cukup membahayakan karena yang ada adalah golongannya versus golongan orang lain. Jadi menganggap yang berseberangan itu adalah musuh. Yang harus dipungkam, yang harus dibubarkan. Dengan kesadaran layar dua ini pula, kalau khotib tinggal di satu tempat di daerah pegunungan dekat sini maka betul-betul manifest bahwa orang dapat melakukan perbuatan di mana di rumahnya bersih tapi dia bisa membuang sampahnya di tempat orang lain ini adalah kesadaran layer 2 kesadaran yang sebetulnya tidak jauh beda dengan layer pertama tadi. Yang ketiga adalah kesadaran semesta. Pandemi ini mengajari kita semua bahwa kita ini seluruh penduduk bumi adalah satu kesatuan. Orang di sekeliling kita dan kita tidak mungkin terpisahkan. Karena ketika tetangga kita, ketika sebelah kita duduk dalam pesawat, dalam kereta api, dalam kendaraan yang dia bisa jadi membawa virus COVID-19, dan tidak taat protokol kesehatan, maka akan mengakibatkan kita akan tertular naudzubillahi min dalik Jamaah masih Salman rahimakumullah. Maka dari itu tadi di dalam awal khutbah khatib membacakan ayat 45 dan ayat 46 dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya wasta'inu bis-sabri was Dan Kalian hendaknya meminta tolong pada Allah dengan sholat dan sabar. Nah, jamaah rahimakumullah, khatib ingin sedikit membahas tentang kata sholat. Bisa dilihat di dalam buku Logotul Quran volume 3, halaman 31 di situ ada uh, huruf sot lam waw garis miring ya jadi lugatul Quran menjadi satukan antara sot lam waw dengan sot lam ya jadi dikatakan di dalam Lugatul Quran tersebut as itu artinya tengah-tengah tulang belakang. Jadi kalau ada pacuan kuda, kemudian di dalam pacuan kuda itu kuda bertanding, ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, maka biasa eh, dan antara dan nomor satu dan nomor dua itu sangat dekat jaraknya, maka orang mengatakan Sola, solal farosu tasliyah dikatakan ketika kuda pacuan urutan kedua lari sangat dekat di belakang kuda juara kuda yang nomor satu disebut sabik runner up yang dekat di de uh, di belakangnya sangat dekat tadi disebut sebagai musolly jadi sola berarti seseorang mengikuti pemenang atau pemimpin sehingga dia hampir mengiringinya akan tetapi dia tidak mendahulunya. Dengan kata lain dalam hal ini Sola adalah pengikut setia yang karib. Urutubi menulis bahwa Sola berarti tertambat atau link atau attach pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Senipikian hingga tasliah berarti mengikuti pemimpin hampir tandem tapi tidak pernah berupaya melewati pemimpinnya. Jamaah rahimakumullah. Turunan dari kata sholah tentu saja atau pengertian dari sholat adalah sholat yang kita lakukan yaitu ibadah mahdoh yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Tentu saja itu juga berlaku. Di dalam kegiatan kita yang lain, yang selalu kita baca dalam sholat adalah sholawat. Sholawat itu juga berasal dari Akar kata yang sama sesungguhnya, ketika kita berdoa dalam sholawat, kita menggunakan kata "salli", di mana kata ini dan kata-kata turunannya yang terkait dengannya teng memiliki makna "follow", "join", "link", "meeting", "attachment", "relationship", bisa jadi "connection". Ketika kita bersholawat, sungguh kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri ini untuk selalu terkait dengan cinta, yaitu to attach dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita berdoa demikian, sesungguhnya kita meminta, "Ya Allah, tambatkan saya pada Muhammad kekasihmu." agar aku dapat mengikuti segala tindak tanduknya, meniru akhlak mulianya, beramal soleh sesuai dengan contoh-contohnya. Kemudian, Islam tidak mengajarkan berhenti pada individu, seperti tadi pada layar kesadaran, tapi kita teruskan wala Ali Muhammad jadi alu, seperti kita baca di dalam Surat Al-Baqarah, ketika dibilang alu firaun, di mana di dalam Surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa yang ditenggelamkan oleh Allah adalah alu firaun. Di situ bukan keluarga firaun, tentu saja, karena yang mengejar Nabi Musa beserta Bani Israel yang mengikutinya bukanlah bapak, anak, cucu, keluarga dari Fir'aun. Bukan. Akan tetapi adalah pengikut setia Fir'aun. Prajurit-prajurit Fir'aun. Jadi ketika kita mengatakan wa'ala ali Muhammad. Maka sesungguhnya kita mengeteskan diri pada orang-orang seluruh dunia, seluruh masa. Karena di dalam salawat kita juga wala wa ali Ibrahim kira-kira seperti begitu yaitu pada masa lalu dan pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar di seluruh dunia maka di dalam doa salawat kita itu sesungguhnya kita minta untuk bersama-sama dengan seluruh mukmin, seluruh muslim di dunia yang Pengikut setia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan kita selalu bersolat, dengan kita selalu bersolawat pada Rasulullah. Maka, semoga setiap langkah kita, setiap riset kita, ketika kita menjadi peneliti, itu akan tertambat kepada yang terbaik ketika itu kita bersalawat dan tertambat pada yang maha tak hingga ketika kita bersolat menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Sungguh, beruntunglah orang-orang yang mensucikan totalitas jiwanya. Jamaah masjid Salman Rahimahullah, Ibnu Qayyim Rahimahullah, pernah mengatakan, "Sungguh, dalam hati masing-masing kita terdapat sobekan yang tidak dapat dijahit." kecuali dengan menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan menambatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Di dalamnya, di dalam hati kita juga ada sebuah keterasingan yang tidak mampu diobati kecuali dengan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim mengatakan, "Di dalam hati juga ada sebuah kesedihan yang tidak akan mampu diseka, kecuali oleh kebahagiaan yang tumbuh karena mengenal Allah dan ketulusan berinteraksi dengannya. Di dalam hati juga terdapat sebuah kegelisahan." yang tidak mampu ditenangkan kecuali dengan berhimpun karena Allah dan pergi meninggalkan kegelisahan itu menuju Allah. Bersama-sama dengan orang yang setia. Orang-orang pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati juga terdapat gejolak api yang tidak akan mampu dipadamkan kecuali oleh keridoan akan perintah, larangan, dan keputusan Allah yang diiringi dengan ketabahan dan kesabaran sampai tiba perjumpaan dengannya. Jadi jemaah Masjid Salman Rahimahumullah, di dalam hati itu ada sobekan, ada keterasingan, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada pula gejolak api menuruti hawa nafsu maupun berbagai beragam penyakit hati yang obatnya tiada lain dan tiada bukan adalah menggantungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui penambatan diri kita, penambatan pemikiran kita, penambatan tindak tanduk kita, penambatan akhlak kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah marilah kita akhiri khutbah Jumat siang hari ini dengan berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir. Lilmu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. al ahya iminhum wal amwat inna kasami on karibum da'wat. ya Qadiyal al hajat ya latif ya rahman ya rahim dekatkan hati seluruh muslim resonankan ide-ide kami kompakkan derap langkah kami konvergenkan tindakan dan effort kami sehingga kami dapat mewujudkan kesolehan komunal untuk mewujudkan rahmatan lil alamin sesuai dengan perintahmu. Ya Allah, ya Aziz, kuatkan tekad kami untuk mewujudkan bersatunya ilmu dan amal kami. Sehingga kami mampu meraih, meraih predikat umat yang terbaik, umat yang memiliki integritas penuh. Ya Nurus Samawati Wal Art, terangi kolbu kami, terangi pikiran-pikiran kami, terangi semangat dan tindakan kami sehingga kami mampu bertindak secara mantap, mampu memberikan karya terbaik bagi diri kami sendiri, keluarga kami serta masyarakat seluruh dunia. Ya Ghafurur Rahim, banyak dosa kesalahan, kecerobohan, kekhilafan ke kita ketika kami berpikir, ketika kami berbicara, ketika kami bertindak maka ya Allah, ya Ghafur Rahim, ampuni dosa kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adha bannar, wa adakhilna aljannata ma'al abarar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.